Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hello Malaysia. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk berita-berita yang hangat hanya di Sunrise Media. Terima kasih. Susulan pemecatannya daripada UMNO pada Jumaat lalu, Khairi Jamaluddin Abu Bakar masih menyimpan harapan untuk menerajui negara sebagai Perdana Menteri pada masa hadapan. Namun begitu, bekas Ketua Pemuda UMNO itu tidak pasti bagaimana hasrat berkenaan akan dicapai. Saya ingin mendapat keistimewaan suatu hari nanti untuk memimpin negara. Saya tidak pasti bagaimana ia akan berlaku sekarang. Tapi saya faham bahawa politik bukan jalan yang sentiasa lurus. Pasti ada jalan berliku sebelum seseorang itu muncul sebagai pemimpin. Bukan sahaja parti mereka tetapi negara. Jadi saya masih menyimpan impian untuk memimpin negara ini suatu hari nanti. Bagaimana saya mahu lakukan, saya masih tidak tahu. Tapi saya ingin memastikan bahawa keputusan yang saya buat dalam beberapa bulan akan datang, keputusan yang berdasarkan visi negara yang saya mahukan, katanya ketika muncul sebagai tetamu dalam program The Breakfast Grill di BFM pada pagi Isnin. Dalam masa sama, Khairi masih belum memutuskan langkah selanjutnya sama ada kekal dalam politik atau beralih arah ke bidang lain buat sementara waktu. Malah bekas ahli parlimen Rembau itu juga